Hai semuanya, kembali lagi di RDJ Review Dengan Jujur. Kali ini saya akan review flashcard, alfabet, dan angka. Jadi ini saya beli untuk kebetulan untuk mainan anak saya sih. Jadi selain untuk mainan, anak saya juga belajar ya. Oke, sekarang langsung aja kita buka. Jadi di dalamnya itu ada flashcard yang ada dua jenis flashcard ya, yang kecil-kecil seperti ini, yang kecil-kecil dan yang besar. Kemudian ada satu plastik full angka dan huruf. Kita buka satu-satu. Coba saya singkirin dulu tutupnya supaya mejanya muat. Oke, jadi yang pertama di sini kita bisa lihat ini adalah flashcard dari nama-nama hewan. Nah, menurut saya flashcard ini mainan yang sangat bagus ya untuk melatih apa ya, ingatan bayi, balita gitu, supaya bayi itu tahu, mengerti bahwa ini itu apa sih, kemudian belajar nama-nama hewan juga seperti itu. Dan setiap flashcard yang ada di sini itu dia ada kayak space gitu, seperti kalian lihatnya di sini. Nah, jadi di sini itu adalah tempat untuk alfabetnya seperti itu. Saya coba beberapa saja ya. Jadi ini alfabet itu seperti biasa yang kita ketahui ada 26 alfabet A sampai Z. Kemudian untuk hurufnya, oh sorry, untuk angkanya ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita coba dulu yang alfabet. Nah, di sini bisa kalian lihat ada banyak sekali. Ini bentuk apa bahannya sih, dari kayu, dan memang sudah bebas apa namanya itu, kayak bebas bahan beracun lah gitu untuk bayi. Jadi meskipun bayi itu ngemut-ngemut ini atau gigit-gigit, itu harusnya sih aman-aman aja ya gitu. Oke, sekarang kita coba cari dulu. Saya tuang dulu deh di sini ya. Oke, saya singkirkan dulu ini. Kita cari huruf M. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, jadi alfabet dan flashcardnya itu tuh warnanya sama. Misalkan ini monkey, itu oranye, maka ininya juga oranye. Nah, jadi kayak gini, pas monkey. Bahkan di sini ada instruksi yang benar bagaimana menulis huruf M yang benar gitu. 1, 2, 3. Ini M besar, ini M kecil. 1, 2, 3. Jadi wah, kalau kata saya sih ini sangat-sangat worth it ya untuk dibeli, untuk melatih anak balita supaya untuk bisa mengerti ini tuh apa, belajar bicara juga, kemudian belajar ngepasin ini di sini seperti puzzle sih. Kita cari juga ini O. Oh, kebetulan juga oranye ya. Nah, ini pas juga. Kemudian huruf J, kebetulan oranye. Nah, ini J. Ini J, jaguar. Kemudian ada V, vulture. Kalau kalian ngikutin Avengers, vulture ini adalah musuhnya Spider-Man ya, Spider-Man Homecoming. Itu adalah burung vulture ini, kalau kalian notice ya. Ah, di V, seperti kalian lihat, V itu adalah warnanya ungu, sama dengan baloknya. Baloknya juga ungu. Kemudian ada N. N ini narwal. Narwal itu adalah, nggak tahu jenis ikan apa ini ya. Ini biru, kita kasih juga biru. Satu lagi goat.
kambing. Nah, jadi kalau kata saya sih ini sangat-sangat bagus ya untuk belajar anak bayi atau balita ya, seperti ini. Oke, sekarang kita coba yang angka, kita coba 2 aja kali ya, karena semuanya juga sama, angka 7 dan 8. Angka 7 ungu. Nah, ini langsung dapat ungu. Dan bisa kalian lihat 7 ini adalah mencerminkan binatang yang ada di sini, jumlah binatangnya. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Di belakang pun ada 7. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. 7 bahasa Inggris. Satu lagi katak, ini ada 8 dan warnanya hijau. Kita tinggal cari hijau. Nah, langsung ketemu hijau. Nah, seperti ini. Ada 8 katak, 3 5 8. Di belakangnya pun dengan gambar yang berbeda, cuman dengan jumlah katak yang sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah. Jadi dari sini, dari mainan ini yang bisa saya simpulkan sih, mainannya sangat oke, flashcard ada macam-macam. Anak-anak kalian bisa belajar dengan baik dari angka, berhitung, kemudian dari warna, matching warnanya itu, kemudian nama-nama hewannya, kemudian dari macam-macamnya flashcard ini sangat-sangat banyak, dan gambarnya juga menarik ya, setiap apa hewan atau binatangnya di sini, jadi menarik. Mungkin minusnya kalau kata saya sih, ini gambarnya itu tidak hewan yang asli, melainkan hewan gambar gitu. Jadi hewan kartun, sorry. Kalau yang asli kan mungkin anak bisa langsung tahu ya, oh singa tuh seperti ini. Jadi bukan gambar kartun seperti ini sih. Jadi ya mungkin supaya lucu juga sih ya. Jadi it's not a big problem gitu. Jadi kalau kata saya sih lucu juga ini, kayak gini. Nah, dan seperti biasa ya, semua detail tentang produk ini bisa kalian lihat di kolom description di bawah. Dan harga juga bisa kalian lihat nanti di description, karena saya lupa-lupa ingat. Kurang lebih sih ini harganya itu Rp150.000, bisa kalian cari di all shop favorit kalian, di Tokped, Bukalapak, Shopee. Saya tahunya tiga itu, jadi saya seringnya bilang itu aja. Kali aja kalian punya all shop yang lain yang kalian favoritkan ya. Oke, okay, that's it. Mungkin seperti itu aja. Dan seperti biasa, kalau kalian ada ide, masukan, atau saran, atau mungkin ada sesuatu yang pengen kalian beli tapi masih ragu, silakan komen di bawah. Kira-kira apa lagi nih yang bisa saya review supaya kalian nggak ragu lagi untuk beli barang itu. Oke, okay, that's it. Terima kasih semuanya telah menonton. Wes ya, bye.